lagi dengan saya Mbak Mika Channel. Hari ini saya mau makan tahu masak ya teman-teman ya. Dan setelah saya nanti sarapan tahu masak, saya mau jemur, bantuin jemur gabah atau pati ya teman-teman. Nah ini suami saya lagi nyapuin latar yang kena air hujan ini teman-teman kemarin. Ini harus disapu air yang kemarin bekas hujannya itu, karena kan biar cepet kering ya teman-teman ya. Ini suasana di kampung teman-teman. Iya. Wis rampung le? Wis sarapan? Wah, ora pengen nyarap pagi ya. Lagi ranap su. Wis kesen lise. Oh, wis kesen lise. Kamu sarapan dulu ya teman-teman. Tahu masaknya ya teman-teman ya, ini tahu masaknya ini khas orang Lampung, bikinnya tahu masak ya. Kalau di tempat saya bikinnya kupat tahu atau lontong tahu. Ini teman-teman, aku udah siapin, aku mau sarapan tahu masaknya. Mari makan teman-teman. Ini teman-teman, isinya tahu masak ini ada lontong ya, terus ada kol, ada kalau di sini namanya cambah teman-teman. Kalau di Jakarta itu namanya toge ya, toge yang kecil atau yang buat soto itulah teman-teman. Ya itu ya teman-teman ya. Ada seledrinya juga. Terus ada tahunya ini. Nah, ini yang dinamakan tahu masak. Nah, sekarang aku mau cobain ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Enak ya, seger. Ini teman-teman, ini makannya udah habis. Pedesnya. Udah habis ya. Enak. Ini bikinan mertua saya teman-teman. Ya teman-teman, ini saya mau jemur pati ya teman-teman ya. Ini tuh suasananya sangat banget panas. Oke teman-teman, ini udah selesai saya jemur patinya ya. Jadi tuh gerah ya, sehat ini malahan di kampung ya. Mudah-mudahan hari ini cuacanya panas ya, biar padinya itu cepat kering. Terima
kasih buat teman-teman yang sudah klik video saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dadah, sampai jumpa lagi.